Empat rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Bakti Desa Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, hangus terbakar. Api dengan cepat merambat ke rumah lain karena rumah warga terbuat dari kayu yang mudah terbakar. Beruntung, kebakaran tidak meluas ke pemukiman lain, karena empat mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi musibah dengan cepat dan mampu memadamkan kobaran api. Penyebab kebakaran ini diduga akibat kompor dari salah satu rumah yang terbakar meledak. Kejadian itu bapak lagi apa, Pak? Lagi mantuk bareng sama teman, kan ada anak-anak malam, sembahyang tahal ini, anak-anak rencana, anak peresmiah, ditiupkan ke mani. Setelah itu kami masuk, nyimpun-nyimpunkan buku pelajaran, kesan ada jaga. Setelah itu kami ke dapur itu mumpun ayam. Setelah itu tetangga teriak-teriak, api minta tolong. Nah itu api. Cuma tidak ini yang musibah, Pak. Musibah, tidak ada yang disalahkan siapapun. Menurut warga, saat kebakaran terjadi, warga sekitar panik. Warga langsung saling membantu dan berusaha menyelamatkan harta benda mereka. Bahkan ada kerabat keluarga korban yang pingsan ketika melihat rumah keluarganya habis dilalap api. Tidak ada korban jiwa akibat musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tanah Laut, Budi Ismanto dan Basuki Rahmat, Metro TV, Kalsel.